Ojo kangelan pian nyumili make gede sumberiro. Let's work together to improve the food security of the family and the people of Indonesia. We always care to make a good use of the gardens and a roof so that we can increase our family income. Banyuwangi has three keys to make it happen: grow, nourish, and sustain. Di sini saya bersama Ibu Sumiati, di mana Bu Sumiati pada kesempatan Hari Pangan Sedunia ini akan menceritakan kisah beliau bersama rekan-rekan anggota dalam memajukan kegiatan usaha tani yang ada di wilayah desa ini. Ini mulai berdiri itu mulai tahun 2008, tapi dulunya itu cuma pertemuan tiap bulanan dan simpan pinjam. Tapi sekarang mulai 2019 ini ada peningkatan, yaitu KWT mempunyai ini apa produk seperti ini, olahan yang seperti jamu jahe merah, jahe gajah, kunir putih, kunir biasa, kunci suruh, dan temulawak. Pemanfaatan tanaman pekarangan yang seperti itu menanam sayur, ada terong, ada cabai, ada sayur selada, sayur hijau, hidroponik. Nah, sehingga ke depan ini kita memang perlu berusaha, berupaya keras, berjuang untuk mewujudkan ketahanan pangan di tingkat keluarga yang mendukung ketahanan pangan nasional. Nah, di antaranya dengan memanfaatkan pekarangan yang seperti sudah dilakukan oleh kelompok wanita tani Sri Tanjung.